Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seagung-agung makhluk, sebaik-baik makhluk dan setinggi-tinggi derajat makhluk, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lebih tinggi dari Nabi di alam jagat raya ini, bahkan di langit. Bagaimana dengan Allah? Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal. Allah Al-Khaliq, satu-satunya pencipta Allah. La syarikalah, tak ada saingan, tak ada sekutu. Satu-satunya sang maha pencipta itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang lain. Sedangkan makhluk, selain Allah, semua makhluk. Selain Allah, arasy yang paling besar, langit yang nomor dua besar, seluruh alam semesta, sampai kepada manusia, sampai binatang-binatang satu sel yang enggak bisa dilihat dengan mata telanjang, semuanya disebut makhluk. Al-Khaliq, sang maha penciptanya Allah. Dari seluruh makhluk, yang paling agung itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan arasy, bukan langit, bukan bumi, bukan alam semesta, bukan malaikat, apalagi iblis, jin, manusia. Dari seluruh makhluk ciptaan Allah yang paling agung itu manusia. Laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah mengkeramatkan, telah memuliakan manusia, anak cucu Nabi Adam. Kita yang paling keramat, yang paling mulia kita. Lebih mulia kita manusia daripada malaikat. Nah, hari ini kita pikir lebih hebat malaikat, lebih hebat kita manusia dari malaikat. Tapi malaikat enggak pernah berbuat dosa, wajar, dia enggak punya nafsu. Kapan dia mau jahat, nafsu enggak punya. La ya'sunallah, malaikat enggak pernah melawan Allah, wajar enggak punya nafsu. Hanya punya akal aja sama iman. Dan kerjaan malaikat tidak ada yang lain. Kalau malaikat diciptakan tawaf di Baitul Ma'mur, dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, tawaf aja, enggak ada kerja lain malaikat. Kalau diciptakan Allah berdiri, sholat berdiri, maka dia berdiri aja sampai hari kiamat. Diciptakan Allah, dia sujud, sujud saja sampai hari kiamat. Malaikat begitu. Diciptakan Allah memikul arasy, dia pikul arasy sampai hari kiamat. Tak ada kerja lain malaikat. Diciptakan Allah malaikat Mikail bagi rezeki, dia bagi rezeki aja sampai hari kiamat, tak ada kerja lain. Sedangkan kita manusia, berapa banyak kerja kita? Mentauhidkan Allah, menyembah Allah, mematuhi Allah, mempercayai rukun iman, menjalankan syariat Islam, menjaga akhlak kita sesuai dengan maunya Allah dan Rasul. Susah payah kita melawan nafsu lagi. Wa nafsin tunazi'uh, padahal nafsu tidak mau taat kecuali dipaksa. Tidak mau taat nafsu kecuali dipaksa. Misalnya tadi itu sedekah. Walaupun sudah diberitahu, mendermakan hartanya 700 kali lipat, bisa 7 ribu, bisa 700 ribu, bisa 7 juta kali lipat, tetap saja manusia pelit. Sifat dasar manusia itu memang bakhil, pelit, kedekut, medit, sepilik kalian, banyak kali bahasanya. Banyak kali bahasanya coba. Berarti hampir semua manusia punya sifat bakhil. Karena setiap daerah punya kata-katanya. Betul? Bahasa Betawinya koret, bahasa Indonesianya pelit, bahasa Arabnya bakhil, bahasa Minangnya sepilik kalian, apa lagi? Bahasa Jawanya medit, kedekut, bahasa Medan, bahasa Melayunya. Semua bahasa ada. Berarti semua orang punya sifat pelit. Harus dipaksa supaya nafsunya itu mau taat. Atau orang minta sedekah, kasihan dia, dikasihnya 5 ribu, gemeternya setengah jam. Hawanya nanya, kau baru jumpa setan? Bukan. Kenapa gemetar? Baru sedekah. Loh, sedekah kok gemeter? 5 ribu! 5 ribu aja gemeternya setengah jam, coba. Saking pelitnya. Ada yang ngasih pun gak mau. Saking pelitnya, dosanya dipinjam gak dikasihnya, coba. Jangankan diminta, mintalah dosamu. Minta.
pinjam dosamu 2 hari nggak dikasihnya, saking pelitnya itu. Pasti dipaksa. Jumpa orang miskin 5.000 sedekah gemeter. Besok jumpa lagi orang miskin sedekah 5.000 gemeter lagi. Besok jumpa orang miskin sedekah 5.000 mulai pelan gemetarnya. Setahun kemudian mantap sedekah 5.000. Sudah hilang pelitnya. Naikkan 10.000 gemetar lagi. Jadi kan memang harus dipaksa itu. Tak nafsu itu supaya mau taat. Jumpa lagi orang miskin 10.000 gemetar lagi. Lama-lama 10.000 sudah pelan gemetarnya. 2 tahun kemudian orang minta sedekah 10.000 mantap. Naikkan 50.000 gemetar lagi. Sama jenggot-jenggotnya gemetar. 50.000. Tapi 3 tahun kemudian 50.000 mantap. Naikkan lagi. Datang orang minta sedekah, kasih 100.000. Yang nerima gemetar. Gak ada orang sedekah 100.000, bupati aja berat. Ini perjuangan kita sebagai manusia, maka kita dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya sedang berdiri di depan bangunan masjid Prof. Udlin yang sudah selesai pengecoran lantai 2-nya. Dan insya Allah dalam beberapa hari akan dibongkar dan kita mulai pembangunan interior, dan kita akan mulai pengajian kitab kuning di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin muslimat, salurkan bantuan Anda, infak dan sedekah untuk kepentingan dakwah, ibadah, taklim wa ta'lim dan khidmat atas agama, juga untuk keperluan kaum du'afa khususnya di daerah Medan dan Sumatera Utara ke Yayasan Barokah Sumatera Utara, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7626262777. Sekecil apapun yang Anda sampaikan akan berharga untuk kita, untuk Anda dan untuk agama. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu perbuatan baik walau sebesar zarah, Allah melihatnya dan Allah mengganjarinya dengan pahala. Terima kasih, saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir.